Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat dan teman-teman, para sobat youtuber, para sobat subscriber dan viewer ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya, amin amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini ya, kita jumpa lagi dengan OC Electro Service ya. Rencananya pada video kali ini kita akan memodifikasi ya sebuah TV LG LG ukuran 42 in ya. Sudah smart TV ini. Modelnya sebentar, modelnya saya. Nah, ini modelnya ya. Nah, ini modelnya 42LN5710 ya. Kemudian ini antena udah saya colokin antenanya juga ya. Nanti kita akan coba cari apa namanya, digital TV ya, TV digitalnya. Jadi TV ini sudah smart TV, tetapi tidak bisa menangkap siaran digital ya. Coba kita tes dulu ya. Oke, kita akan ke menu. Kita akan coba cari ke siaran ya. Nah, pencarian otomatis ya, kita akan cari. Oke, kita mulai. Oke, nah sini sudah TV sudah ada digital ya, program digitalnya, tetapi di sini tidak bisa menangkap siaran digital ya. Dan sudah saya coba-coba searching juga, ternyata emang tidak bisa ya. Mungkin karena TV digital ini menangkap siaran DVB-T1 mungkin ya. Sedangkan sekarang kan yang DVB-T2. Jadi rencananya kita akan modifikasi TV ini supaya menangkap siaran digital ya, yaitu dengan menggunakan set-top box. Tapi saya akan modifikasinya, akan saya letakkan di dalam mesin ya, jadi supaya nggak ribet. Jadi saya akan rencanakan mengambil modul STB ini ya, set-top box ini ya. Nanti akan saya ambil mesinnya, saya bongkar, kemudian saya gabungkan ke dalam TV ya, dimasukkan ke dalam TV supaya lebih praktis seperti itu. Nah, ini tidak bisa menangkap siaran digital ya, tuh masih nol, sekarang lagi proses ke TV analog ya, jadi tidak bisa menangkap siaran digital. Oke, seperti itu. Oke, langsung saja kita akan bongkar TV-nya ya. Kita akan bongkar ininya juga, kita ambil modulnya, kemudian kita akan rangkai bagaimana caranya, apakah ini bisa dilakukan. Oke, kita langsung kita skip saja pembongkarannya ya. Oke, oke sobat, TV sudah kita bongkar ya casingnya ya. Jadi modelnya seperti ini dalemannya. Ini adalah bagian power supply-nya, kemudian ini adalah modul mainboardnya ya, mainboard utamanya seperti ini ya. Oke, bisa dilihat. Oke, oke, dan itu adalah modul untuk smart TV ya. Ini modul ininya, titikonnya seperti ini. Oke, kita akan fokus ke power supply nanti ya. Di sini ada data pinnya ya, data pin power supply-nya ini sebenarnya ya, tuh ada 12 volt ya, ground 24 volt, kemudian 3,5 ya, ada power on buat backlight ya, ini power on buat backlight, kemudian pdim ya buat apa, adjust backlight juga, kemudian driver on ya. Nah, kalau power on itu buat power supply-nya ya, kalau driver on buat backlight-nya ya, seperti itu. Jadi pada saat standby, apa yang perlu diketahui untuk power supply jenis LG ini, LG 42N ya. Nah, ini pada saat standby tegangan yang keluar hanya yang 3,5 ya, atau 3,4 ya. Nih, pada saat standby tegangan yang keluar hanya 3,5 volt. Selain itu tegangan belum
belum ada ya. Nah, pada saat on, power di on, baru tegangan keluar semua ya, 12 volt, 24, nah seperti itu. Nah, nanti kita akan merangkai ini ya, merangkai ini udah saya copot ininya, apa STB-nya ya, STB ini pakai, saya coba pakai CBM ya. Nah, ini saya nanti saya akan ambil ya, ini akan saya lepaskan. Nah, ini nanti kita akan cari tegangan ya. Sebetulnya dari 5 volt juga dari tegangan USB nih. Ini tegangan USB 5 volt pada saat standby dia 0 ya. Pada saat TV on baru dia keluar tegangan 5 volt. Bisa saja langsung kita nyambung ke sini ya, ke 5 volt bisa. Cuma kalau untuk video audio pakai RCA mungkin bisa kuat ya. Saya sudah pernah saya tes. Nah, tapi kalau untuk HDMI, untuk output HDMI ngambil dari tegangan 5 volt USB sepertinya tidak kuat ya. Saya pernah melakukan itu dan ternyata video HDMI ngambil tegangan dari 5 volt USB tidak kuat ya, tidak keluar gambar. Makanya untuk lebih aman mungkin saya akan menggunakan IC biasa 78R sekian-sekian ya. Karena ini membutuhkan 5 volt, maka saya menggunakan, rencana mungkin akan menggunakan IC ini biar lebih aman ya, biar tidak terlalu membebani IC regulator lainnya ya. Nah, biar lebih awet saya menggunakan bisa sendiri. Jadi nanti kita akan turunkan tegangan mungkin dari 12 volt, bisa juga sih dari 12 volt ini kan saat standby dia mati, begitu saat on dia nyala. Bisa juga menggunakan langsung 7805 ya, cuma khawatir kalau 7805 biasanya dia agak panas ya, kurang kuat. Tapi lebih aman seperti ini, pakai ini ya, pakai on off, jadi biar kontrol on off nya oke. Nanti kita akan coba ini, kita akan coba cari-cari dulu rangkaian apa sambungan terbaiknya seperti apa. Nanti setelah kita sudah selesai, sudah kita rangkai semua, baru nanti kita akan jelaskan. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi kita skip dulu rangkainya. Oke, kita tunggu. Oke sobat, dilanjut ya. Modul set top box sudah kita pasang, sudah kita rangkai ya. Oke, kita akan jelaskan. Jadi sebelumnya masalah power supply ya, sebelumnya tadinya mau saya mengambil dari tegangan di sini yang 12 volt ya, menggunakan IC 78R05, tapi ternyata hasilnya ada gangguan pada suara ya di set-top boxnya. Gambar normal tapi kadang suaranya tersendat ya, seperti ada kekurangan apa gitu ya, apa kurang ampere mungkin karena ini 12 volt untuk supply Tikon ya, jadi mungkin agak mengganggu ya. Akhirnya saya putuskan untuk menggunakan power supply adaptor dia ya. Ini saya lepas, saya belah, saya ambil, kemudian saya pasang seperti ini ya. Jadi dia tegangan akan 5 volt ya, masuk ke IC 78R09 ya, plusnya yang input nomor 1, kaki nomor 1, kemudian kaki nomor 2 adalah output masuk ke sini ya, ke set-top box, ke power supply set-top box. Ini colokan ini saya lepas, langsung saya jumper di sini ya, ini lepas. Kemudian yang hitam adalah groundnya, ground itu di sini di kaki nomor 3 ya. Kemudian kaki nomor 4 adalah untuk trigger on off pada saat standby. Pada saat standby ini ikut mati ya, jadi terputus dari sini ya. Ya, kemudian di kabel power supply ini kita ambil ke jalur sini ya. Nah, di sini di resistor ini dari PLN langsung ya, jalurnya ke sebelah ke sini, yang satu lagi sebelah sini ya, tuh di paralel sama R resistor yang mega ohm ya, satuannya ini, atau di kaki ini juga boleh nih, sama aja.
di sini juga bisa, di sini atau di sini bisa ya. Seperti itu, ini dari langsung dari PLN ya. Nah, pengganti colokan ini ya. Ini kabel dua merah sama hijau. Itu kabel AC-nya. Nanti kita akan tutup di sini ya. Jadi pakai adaptor. Kemudian lanjut ke masalah sensor remote ya. Nah, sensor remote-nya ini saya lepas yang asli sensor remote-nya dari di sini ya. Ya, yang kaki tiga tuh saya lepas. Kemudian di pin 1 saya menggunakan dioda IN4148 ya. Dioda seperti ini nih tuh, IN4148. Ya. Nah, kemudian ambil ke jalur IR dari TV ini ya, TV LG-nya ya. Ambil di sini nih, di sini dari kalau lihat dari sini nih, ini sensor remote-nya ya. Yang di sini ada IR kan, kita ngambil dari sini nih IR pin berapa nih. Jadi ketemunya, nah ini kan soketnya ya, ketemunya di posisi 1 2 3 ya. Ke posisi nomor 3 tuh. Ini buat sensornya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk antena, ini antena saya colokannya buat jack inputnya saya lepas ya. Jadi ininya tengahnya, kaki tengahnya dilubangin, dicabut, kemudian di otak-otak pakai tang ya. Kemudian lepas, kemudian kita sambungkan menggunakan kabel head ini ya, head tip ya. Nah, seperti ini. Nah, kita bikin lubang sendiri nih di sini. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini lubang antena ya. Seperti ini. Sambungan pakai kabel. Kemudian USB. USB untuk data ini ya. Nah, ini bisa dicabut. Ini bikin sendiri nih. Jadi satu pasang antara cowok sama ceweknya ya, gas kabel secukupnya. Nah, diposisikan seperti ini, saya lem pakai ini biar kuat ya. Seperti ini tuh. Kemudian jadi kita tinggal masukkan ya. Biar lebih praktis saat perbaikan bisa dilepas ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini output video saya menggunakan HDMI ya supaya gambar lebih mantap, lebih halus ya. Kalau pakai RCA kan gambarnya kasar ya, bisa pakai RCA cuma gambar lebih kasar. Tapi ya kalau pakai RCA itu mungkin ampere untuk yang dibutuhkan dia lebih rendah ya dibanding dengan HDMI ya. Kalau HDMI ampernya mungkin lebih tinggi, jadi dia lebih bagus ya. Nah, seperti ini ya jalurnya. Nanti kita akan cuakin bodinya masuk ke sini ya, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu. Kita akan coba ya, kita akan coba colokan ya. Anak saya baru pulang pun. Oke, kita akan coba colokan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini oke, lampu standby sudah nyala ya. Nah, kita akan coba colokan. Ini belum nyala ya karena posisi standby ya. Coba kita colokan. Colokan kita on kan. Pakai remote ini dulu, remote TV-nya. Nah, sudah standby. Nah, sudah nyala ya, bukan standby tuh. Ini udah nyala. Ya. Kita coba colokan antena ya. Apakah ada suara? Nah, udah ada suara ya. Oke, kita akan coba lihat. Oke, sebelum ini kita cek dulu ya tegangannya. Tegangan sih ya, suplainya. Oke, kita akan cek tegangannya. Ini tegangan inputnya ya, di sini ya, sebelah sini tegangan dari adaptor 25 volt ya. Kemudian dengan outputnya di sini ya. Nah, di sini nih. Tuh 4,8 ya.
4,8. Ini memegang trigger. Trigger itu 3,2 ya. 3,2. Oke. Okay. Untuk on off-nya. Oke, okay, kita akan coba lihat gambarnya seperti apa. Ntar ini kita tutup dulu ya. Oke, okay, kita tutup. Oke. Okay. Nah, kita pasang ini dulu sensornya. Biar bisa nanti dicoba di apa? Di depannya. Kita pasang. Oke. Okay. Okay, kita akan coba. Coba lihat sebentar. Kena ganjelnya. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Ya, seperti ini ya. Ntar kita pakai remote ini. Remote set topoknya ya. Kita pencet menu. Nah, tampilan seperti itu ya. Oke. Okay. Berfungsi ya remote sensor remote-nya. Remote set topoknya. Oke. Okay. Ini saya sudah gabungkan satu remote ya, antara remote set top box sama remote TV-nya ya, jadi cuma satu ya. Ini coba kita matikan ya, nih dari matikan. Ah ya, kita hidupkan ya, kita hidupkan lagi. Oke. Okay. Nah, seperti ini tampilannya. Ya, HDP2. Nah, kita akan coba pencet. Oke, pencet menu ini apa? Oh, tampilannya. Sudah ya. Kita pencet menu ya. Tekan menu, mana menu nih? Menu. Tampilan menunya. Nah, seperti ini. Tampilan menunya ya. Tuh. Oke. Seperti ini. Kita exit. Oke. Oke. Ya, jadi cukup. Oke. Nah. Oke. Ya. Oke, seperti ini. Jadi berfungsi sudah normal lah. Ini cukup satu remote ya. Cukup satu remote seperti itu. Ya. Ini volume, coba kita cek. Lihat volume. Nah, volume ini ya, volume TV ya. Volume TV ya. Oke, okay. Menu. Oke. Okay. 2 kali lipat bantu si kecil tumbuh maksimal. Oke, okay, seperti itu. Oke. Okay. Nanti tinggal kita rapikan ya. Okay, kita tutup dulu ya. Kita rapikan. Oke, okay, sobat, sudah kita pasang casingnya ya. Sudah kita tutup. Ya, seperti ini hasil akhirnya dari kabel HDMI-nya dari dalam ya, seperti ini ya, masuk ke HDMI, terserah HDMI 2, HDMI 1, HDMI 3 ya. Dan ini jack antenanya, kemudian ini adalah untuk USB-nya tuh ya, seperti itu. Jadi kita akan coba ya. Iya, kita akan coba. Yes, bentar. Oke. Ya, coba kita on kan. Saya menggunakan remote yang sudah gabungan ya, kita on kan nih. Oke. Okay. Tampilannya. Oke, okay, seperti itu tampilannya ya. Oke. Okay. Jadi sudah berfungsi nih remote-nya ya. Kita exit. Oke, demikian tutorial cara modifikasi TV Smart TV tapi tidak bisa menangkap siaran digital ya. Kita kecilin dulu ya. Tuh, kecilin pakai program ini. Ya, seperti itu.
mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe-nya yang belum subscribe ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.